Salam Tani. Sahabat Mitra Tani, hari ini tanggal 11 Juli 2024. Saya kembali hadir di depan teman-teman untuk video yang luar biasa. Hari ini kita akan membagi hal yang menarik seputar cabai dan tomat. Teman-teman sekalian, benih cabai yang kita harus tanam harusnya seperti ini. Minimal berdaun 4 dan paling tidak berusia kurang lebih 3-4 minggu. Dan benih cabai kita saat ini berusia 26 hari setelah semai. Dan mari kita bahas mulai dari awal. Nah, ini persiapan seperti kita, yang teman-teman lihat saat ini, di sekeliling saya sudah dipenuhi dengan potongan bambu yang sebenarnya merupakan pelindung daripada tanaman cabai yang baru saja selesai ditanam, dan juga ada tanaman tomat di sini teman-teman. Oke, untuk saat kita pindah tanam. Nah, kita mengetahui sampai dengan untuk hasil akhirnya seperti ini, pengolahan lahan, seperti janji saya, mari kita saya kupas mulai dari awal. Bedengan yang terbentuk, segera kita aliri air. Bedengan kita ratakan supaya pupuk merata secara keseluruhan di dalam bedengan. Bedengan siap kita tanam dengan jarak yang telah kita siapkan. Untuk masing-masing titik tumbuk, kita tanami satu benih cabai. Segera kita lindungi tanaman dengan menggunakan potongan bambu untuk menghindari layu atau mati akibat terik matahari, sekaligus melindungi tanaman akibat serangan hama, terutama khususnya hama siput pada malam hari ataupun hama belalang. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat dan salam tani.